Ya, masuk. Nah. Terus. Yo. Ya, mundur, mundur. Terus. Terus. Terus, ya terus, terus. Ya cukup. Buka. Mampir, mampir. Eh, main di mana? Masukin YouTube saya. Sekarang kita pasang di Suzuki All New R3 1500 cc tahun 2018. Generator HO dipasang di sebelah kiri. Ini reaktor Dreyser. Ini reservoirnya. Ini tabung akumulator, tempat pengisian air di sini. Ini power speed modulation. Selang dan kabel dari positif ini turun ke bawah. Dan kabel negatifnya di bodi sini. Ini ikut di sini. Input negatif. Selang masuk ke tabung water trap di sini. Kemudian gas HO dialirkan masuk di sini. Ya, jadi hanya dimasukkan ke lubang udara yang pertama kali masuk. Untuk menjalankan relay ini dari fuse, ini kita ambil kunci kontaknya menyambung di sini. Kabel warna abu-abu di sini. Untuk kabel pin 30 nya masuk sini, ini pin 30, kemudian pin 87 nya ini nanti ke reaktor positif, dan pin 86 ini ke negatif, pin 85 nya masuk ke relay ya, ke fuse yang tadi dikoneksi dengan kabel abu-abu di sini. Kemudian untuk sensor oksigennya di sini ada dua. Ini yang pertama dan ada juga yang kedua. Kedua,
Tapi kita akan mengoneksi ke EVI Enhancer di sensor yang pertama, yaitu kabel warna biru. Kabel warna biru, sistem penyambungannya. Jadi kabel biru ini, biru setelah soket berubah menjadi hijau. Nah, kita cukup menyambung setelah soket di sini. Nanti dihubungkan ke EVI Enhancer di sini. Ini yang dari sensor, ini yang menuju ke ECU. Ini sensor, ini ke ECU. Kemudian positifnya ini ikut ke fuse relay dan negatifnya ke bodi mobil atau negatif aki. Yang ini tidak digunakan, yang digunakan hanya yang terhubung dengan sensor oksigen saja. Kita putar full kanan. Sudah selesai, Pak? Ya, di start. Menunggu 1,5 menit, pertama lampu LED hijau, powernya hidup. Kalau sudah 1,5 menit, nanti lampu LED putih akan menyala. Dan selanjutnya, kontrol sensor oksigen di LED biru ini akan berkedip. Ya, sudah jalan. Ini hasil gasnya. Ini perangkat generator HO ini pindahan dari Suzuki Karimun Wagon R ya. Ya, dipindah di mobil Suzuki All New R3 2018. Di sini ada puterannya, kita kecilkan supaya gasnya sesuai dengan kebutuhan dari mobil ini. Kalau 1500 cc maka cukup di 5 kurang, kira-kira di 4 ampere. Kemudian gas buangnya. Pak Agus, gimana komentarnya untuk hasil gas buang pada pemasangan HO di All New R3 2018 ini? Bau wangi, Pak. Bau wangi. Baunya enak gitu. Jadi nyaman ya? Nyaman, Pak. Kalau kena mata gimana nih? Kalau kacamatanya dicopot coba. Nggak pedih, Pak. Nggak pedih. Oke, berarti udah bagus ya. Ya, jadi untuk penggunaan ampernya cukup kecil-kecilan saja nih. Tuh, kecil banget nih. Oke lagi ya, Pak? Enggak sih, cukup segitu gasnya. Ini kecil banget tuh.
2 ampere. 2 ampere segini. Tuh, segini cukup, benar. Coba aja nanti. Tapi kan bisa segini cuma aja. Depan juga, jadi gas HO dari sini masuk ke tabung pengaman water trap, dari tabung ini masuk kemari. Selesai. Disimpan di di sini tuh kelihatan sinarnya ya. Oke. Pak Agus pulangnya kemana nih? Bogor, Pak. Bogor. Selamat jalan ya. Amin amin, semoga lancar sampai di rumah. Ayo mari mari. Ya Pak. Terus. Pak Agus pulangnya kemana nih? Bogor, Pak. Bogor. Selamat jalan ya. Mudah-mudahan lancar. Amin amin. Semoga lancar sampai di rumah. Ayo mari mari. Ya Pak. Good.